upaya pencegahan penularan COVID-19, pemerintah Kota Blitar melalui Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan operasi justisi penerapan protokol kesehatan Selasa 15 September 2020 di alun-alun Kota Blitar. Operasi justisi ini diperuntukkan untuk pelanggar protokol kesehatan, terutama masyarakat pengguna jalan yang tidak memakai masker. Bagi para pelanggar yang diketahui tidak memakai masker, akan melaksanakan sidang justisi. Kita sudah lakukan sosialisasi, kita juga melakukan penegakan disiplin, sampai dengan penahanan KTP. Namun hari ini sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Pergub 53 tahun 2020, kita lakukan kegiatan operasi justisi, ya, sidang di tempat. Kita lakukan ini dan di sini sudah ada perangkat pengadilan, di sini ada jaksa eksekutor, juga ada hakim, juga ada penyidik pegawai negeri sipil. Kita lakukan upaya penegakan hukum. Diharapkan dengan operasi dan pemeliharaan sidang justisi bagi pelanggar protokol kesehatan ini mampu menyadarkan kepada masyarakat bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan mampu mencegah penularan COVID-19 di Kota Blitar dengan wajib memakai masker.